ride for 1 hour. Kita dah ride for 1 hour. Kita tak tahu sekarang kita kat mana. Cuma saya tahu lagi 1 hour nak sampai Mersing. So sekarang ni pukul 12.45. Matahari pun tengah naik paling tinggi. Panas sangat. So kita nak relax jam minum air lah. We got two words for ya. Air pun dah sampai. Kau minum. Rasa dia macam itis. Manis. Ada ais. Sedap eh, rasa dia macam coklat-coklat Milo gitu. Cuma dia punya susu sedap eh. And yang buat lagi sedap dia pasal ais lah. Ah, macam air Milo gitu, sedap lah. Ada playground kan? Okay, jumpa lagi, bye. Berapa
sure, kita tidak beberapa pasti yang kita sudah sampai di destinasi kami, iaitu Air Papan. So sekarang kita nak berhenti seketika untuk inilah check GPS lah apa. Okay, bye. Kau dah register motor aku belum? Kau tengok tempat panas lagi dia pergi. Tengok. Kau tengok ciber. Janganlah balik lah. Tak careful lah tentang. Inilah orang-orang yang korang shopping nampak. Bisa shopping. Kau lah yang tadi kita pergi di mall tu kan. Mall apa? Yang kita pergi tengok baju tu. Itu Melaka lah. Apa yang Melaka? KL lah. Haa, KL. Yang ada lift tu lah. Haa, ada lift tu. Yelah, jalan dah banyak jalan. Ini naik motor. Padahal kita jalan satu mall je tau. And satu kedai je kita masuk dalam mall tu. Pergi sini, pink mall tu. Baik tu tempat dia. Ya. Wah. Dah cukup, cukup, cukup. Kau tengok apa lagi. Ni kita pergi ni tempat yang French tu. Pasir Lembu. Pasir Lanun. Tempat dia. Tapi cuma tak ada shelter, tak panas. Tak panas ke kau rekod tu. Baru. Upgrade. Jangan bawa masuk laut lagi Laut sway tu. Kaya tu. Nah, tinggi ni tempat dia. Mana? Oh, Lanun eh. Pasir Lanun. Yeah. Kita sekarang berada di Mesir. Makan tengah hari. Tapi walaupun dah pukul 3 petang, kita dah stop pilih makan. Jumpalah kawan-kawan saya baru. Hai. Ya anak. Anak-anak sulung kita. Nama dia apa? Nama dia siapa? Rahman. Apa-apa pun boleh lah. Nak panggil The One boleh, Ambon boleh, Bobby boleh. Makan eh. Okay, sekarang Am nak pergi pam tayar dia. Thank you.
question ke? Experience bahasa Melayu apa ya? Pengalaman. Cuba beri cuba beritahu pengalaman anda dari Singapura ke Kuantan. Apakah perasaan dan segala segala apa yang ada lah. Penat. Penat. Satu word je. Saya cakap panjang-panjang, awak cakap satu word je. Cut. Okay, cut. Ya. Ni lah manusia dia. Orang tanya panjang-panjang, dia jawab satu perkataan. Short and sweet. Penat. Betul, tapi memang betul panas. Habis sekarang cuaca tengok, okey, macam cantik. Tak berapa panas tak. Tapi tak hujan lah, tak ada macam ni je lah. Sampai ke destinasi kami seterusnya, iaitu Desaru. Okey, mari kita interview orang lain pula ya. Alamak, orang lain busy lah. Sekarang ni kita pam minyak lah sekejap. Eh, pam motor. Eh, pam tayar. Oh, sebelum tu saya lupa. Awak cubalah memperkenalkan diri ya. Pasal awak ni orang baru di video saya. Hai, saya Rai Hana. You can just call me Rai. Oh, secret. Wah, perempuan yang dia ages 31. Eh, awak kerja-kerja apa? FMB coordinator at Sofitel Singapore City Centre. Sofitel? Yes. Okay, siapa-siapa? Siapa-siapa yang nak pergi Sofitel, carilah dia. Nama dia Rai Hana. Okay, bye. Sekarang kita berada di kedai motor. Inilah apa? Cuaca pun semakin gelap tetapi masih panas. This is one of the one lah. While riding, tayar bocor lah. Elektrik tak boleh pakai lah. Yap. So baik-baik journey kita 2 jam. Kita terpaksa extend. So maybe our journey to Desaru will be extended to 3 hours. Itulah. Apa perasaan anda? This is my first time for this road trip. So yeah, something I learned, expect the unexpected. So, semoga kita ramai-ramai yang bacakan bismillah lah kepada motor-motor yang rosak. Apa tanya group race? Apa tanya group race? Tumpang tanya, motor siapa yang rosak? Dia rosakkan motor aku. Dah tak boleh charge handphone. Aduh. Sekarang macam mana nak claim dia? Sekarang dia hutang asam pedas, hutang fuse. Ada apa-apa nak dibantahkan? Dia senyap, kira dia tahu dia bersalah. Tanya apa? Untuk ni. Inilah, mari kita cari tempat duduk ya. Deng, deng, deng. Hi. So for the next few seconds, you're gonna see just my face. Aku ni
nak buat video tapi vocabulary aku ni limited lah. So yalah, dia penat, panas, lengas, pening, bingit. Okay, bye. Ada apa-apa yang nak dicakapkan? Tak ada eh? Lobby dia, only lobby dia. 212. Tak ada. Bukan. Apa, anti bateri. Baik juga eh. Bye. Tak sampai. Hari raya semua bagai nak gila bila puasa buat lah lupa. Baik. Kali nak lui. I know. Inilah villa kita, resort kita, tak tahulah apa nak. Tapi namanya Tiara Desaru. Cuba nyanyi Tiara.
Eh, tadi dia nyanyi. Tiara. La 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 la. Tengok lobby dia. Helm. Dia buka. Alah, nanti kan masuk sama-sama. Okay, mari kita pergi tengok dalam lobby dia. Dah tunjuk lah. Tadi aku pergi makan muka kurang. Tak ada tempat lain eh? Eh, kurang yang motor tayar pancit tadi eh? Tak, bukan salah orang tu. Salah-salah eh? Aku ingat kau. Jadi artis kejap tak? Tak nak, kenapa? Di sana lah. Layan lah. Pusing-pusing. Layan Assalamualaikum. Semua masuk. Jam dah start ke? Ya.
Kita tidur dengan orang kan? Dalam baju dulu lah. Sila, sila, sila. Dia nak angkat kan? Kita buat dengan boys. Ah, yes. Good. Yes. Macam faham, yes. Okey, jom. Begini eh. Eh, ni. Din, apa nama isi Din? Ha? Kita dua sini. Apa? Kita dua. Ah, nombor dua. Ada bini buat apa tidur dengan lelaki eh? Ada bini buat apa tidur dengan lelaki? Apa kau ngelik? Ada bini buat apa tidur dengan lelaki? Banyak kontrol. Sini. Ooh. Ya Allah am. Eh, bestnya tempat ni. Tak boleh on lampu ke? Eh, ni kalau tidur 2-3 hari show eh? Tak. Ya, bawa je. Apa? Bisa. I love the balcony. Ini okay, hotel rating? 4 Uh-oh. 10 Ya, yeah, apa dia? Hotel, rating hotel ni. Itu hotel lah. Ini kira lagi about 6 lah. Ya lah. Ya, kita tahu. Tak serius lah. Tak serius. 6 lah. 6 lah. Not the best. Dah lah, dah. Jumlah 10, you berapa? Dah lagi dalam 5 lah. Kenapa 5? TV tak ada channel. Malam terperanjat aku. Macam elektrik saya bulu. Aku buat static tu. Betul. Lepas tu. Lepas tu aku terlanggar tu ke negara. Kat mana? Kat bilik. Tak trip. Lepas tu aku nak kasi tak nak gelap sangat kan. Takut on TV je kasi macam blank screen lah. Lepas tu dia macam zung. Punya gara-gara. Nampak. Tak ada lampu yang kecil. Tak ada tak? Lampu kecil? Atas kepala ini macam nak tidur dalam lampu. Oh. Kecil ni kecil lampu dia. Gini lah. Nyala dia. Tutup lampu kuning. Lampu kuning tutup. Kan? Ya, gini. Ah, aku tu terang. Kau adjust tu satunya. Mana? Adjust lampu dia. Tak apalah, dah nak balik. Dah nak balik. Okay, let's. Okay, bye. Tak boleh. Lupa pula. Eh, sekarang kita nak check out, ya? Yeah? Goodbye. It's a nice residence though. It's comfy, it's just that the things are not working well. Tengok eh. Tengok, tak tahu nak kemas bilik. Eh, hey, makcik reporter ni mana-mana pergi lah kan. Ikut je mana ni. Okay lah, kita tengok eh. You don't want to plug that uban right? Uh-huh. You tell me how long is there, okay? Okay. Okay. Tak buat amir, tak saya kalau kita.
Kau belum tahu sebab kau botak je. Kau yang cabut dia start tumbuh. Taklah, tu mitos. Mitos lah. Ha, aku rasa tu mitos lah. Tu mitos apa dah? Kau tak cabut kau punya? Dia memang cabut. Aku memang cabut. Dia ni? Aku tak cabut. Dia tak? Cabut kau ni lah. Apa pun dia. Aku tak juga ni. Nanti dia macam aku. Dia hitam putih. Macam siapa tu? Rogue eh? Macam dia jabu lah. X-Men eh? Ya. Kita pernah datang ke sini? Malam. Jadi kau dia jabu. Kau bawa kata bawa apa? Minta tolong keluar. Aku nak bawa beg. Kau boleh tahu beg mana ni? Beg mana kan? Letak kat mana? Tank ke? Alah macam dia lagi protect lah. Dia ada sponge. Dah putus. Kau buat mahal pakai gini. Ah, nak beli ammo lagi satu lah. Ada lepek. Ini apa ke? Untuk jalan-jalan pun tak apa. Yofi pun bawa jalan-jalan one lah. Duduk dah pakai kasut jalan-jalan. Bag ni berat sebelah tak? Ha? Berat sebelah? Sinar matamu bagai. Ni am besar ke? Ew. Aku dapat ni.
The wild mushroom carbonara something something. But it's nice. Datang sila lah, datang ke Yacht and Coffee something something. Apa nama dia? Nah, jual tiketnya. Tak boleh lah untuk orang tempat. Kena dekat number. Oh. Yacht and Coffee. Tadi aku tengok Google 10 minit. Yang ini satu kali sedut hilang sikit gini. Boleh sana. Boleh ha.
Yalah. By introduction. Selamat datang ke Desa Rumi Nizu. Kita foto. Okey, sekarang kita nak pergi beli tiket. Mari. Dia bukan sekadar mini zoo eh. Sini pun ada car rental. Kalau nak pergi mana-mana naik kereta, boleh plan kereta dengan orang eh. Okay, so sebelum datang, sebelum masuk, baca lah rules and regulation kat luar. It is forbidden to feed outside foods to their animals. So, kita nak kena beli makanan dengan orang. Saya baca it's only RM20. So, sekarang kita nak pergi tiket dulu. Entrance fee dah RM20 seorang. And one box service is RM20 terbalik. Makan hewan ambil tak? Ini set RM20. Long bean, corn bran, baby corn, bread and brain and fish food. So yap. Ini budak pun mau. Ya. Jumpalah kakak ni. Alah malu. Apa yang aku nak Cakap 10 ke 20? Okay. Ada 20. Ni satu set 20. Susah tak itu? Okay. Celo. Let's go. Kira dalam kepala. 560. So aku kena bagi balik 40 dulu. Macam boleh 120 eh? Ah, betul lah. 460 eh. Seseorang 60 lah. Okay, so kita kasi long bean dekat. Tak boleh masuk sembarang ke guys eh? Kita ikut. Peacock. Siapa tengah tunggu? Ambil. Okay, kan? Ikan nampaknya orang banyak kasih makan ni. Ini boleh nampak tak kawan? Ini dia. Mana ikan besar dia? Dia ni. Ini semua dekat sana. Apa kau buat Din? Aku tak cintik dia pecah. Weh, mana tu? Dah campak ke lah. Gigit, pecahkan. Berapu. Tak lah. Tak lah dah. Bigger catfish. Oh, bukan dia. Cornfish. Cornfish. Kali. Tak boleh. Keras. Besar sana. Oh.
Eh, tak boleh feed the fish. Dia makan je. Kedua dia. Banyak tu makanan dia orang. Dia panggil. Kita tengah switch. Itulah ni. Tu dia pergi. Datang. Hey. Ayam tu. Ui, batu. Kuat ni ganas. Besarnya. Apalah. Datuk. Apa ni? Tangan. Fit them well. Long bean into smaller pieces. Yeah. The, tadi nampak ada potong like this small. Bulu je tangan. Just throw. Dia pun malas nak larai. Dia takut-takut dia campak dekat kepala dia. Cepat lah, dekat sikit. Nampak Jim buat. Nampak. Tak apa ke? Tak nak. Sakit tak? Dia cakap tak sakit. Arnab tu hari sakit tau. Tak sakit ke? Tak. Itu big gini je. Tapi tak apa. Mana? Kau tengok. Mana kambing tu hari tak marah kau? Kau nak kena kasi kambing apa yang dia? Aku. Ini makan lagi. Try. Tak dua-dua eh. Sakit ke tak? Tak. Sakit ke tak? Tak. Macam just like going. Tak. Selamat. Ya, pamit ni nak tutup baso. Hai. You look so cute. I'm so scared of you. Ayah tanah. Hah? Try lah. Tak try, ayah tak tahu rasa dia. Okay guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amik, makan. Bang! Jangan nak pergi. Ada kan? Okay pula. Jatuh banyak tu. Jangan lepaskan lah. Okay. Jatuh banyak. Okay. Okay, my turn, baby again. Let's try one more time, okay? Aku confused. Pandai dia kita kan? Pandai dia lah. Saya kasi makan cimbal. Anda tahulah kat bawah-bawah ada
Malas ya nak bangun belakang sikit. Makan. Makan. Lompat ni cina benar. Putra mesti jari. Tak nak. Dia tak nak tak jadi. Ini apa ni? Baby corn. Kau apa tu dia kasi? Dia tak ada apa? Kacang kecil. Eh, sana hujung tak ada orang. Ada dua lagi. Ya, dia makan tu. Kejap. Satu kali makan empat. Eh, sakitlah. Tak. Lengap jari-jari sekali. Satu jari tau dia makan. Mata dia panjang. Nasib baik kau tak ada gigi tau. Jap. Abang yang tu? Ajak kena ambil macam depan-depan. Sini. Kau pergi apa hari? Tak kena. Dekat sikit dia, penat dia ada. Au! Okay, orang ambil gambar kan? Orang ambil gambar lah. Tak nak bangun eh? Kaki dia macam dinosaur orang punya kaki tu. Kau boleh makan tak stop ke? Kadang-kadang kalau nak stop, petang sikit lah. Tak payah pergi lah. Kalau ada osis far, ada telur dia, boleh pijak. Banyak ya, anak dia lagi. Naik. Hmm.
lagi. Rasa gigi. Kan dah kutuh. Eh, tiga tu. Kena aku nak datang tengah. Aku ambil gambar. Pakai handphone. Ambil lah mana handphone dia. Aman. Ya, kenyang. Kenyang. Abi tadi. Panggil Camel pun gitu eh. Tak layan eh. Dia kenyang kan ni. Dia nak makan tapi dia malas bangun. Banyaknya luka dia. Ni sebab dia garu kat pokok. Oh. Ah, nak bangunlah. Eh, cepat. Nak tak? Dia dah malas ni. Dah kenyang sangat. Malas tak dewa kan. Hey, mon. Mon. Tahu takut. Tak, saya dah 3 kali kena 3 kali. Dah kerap kena digan. Pekerja sini boleh kata 40% dah pun pernah kena digan dengan dia. Ni jantan pilih. Ni jantan. Dia kalau digan, kita dah 10 langkah dia baru setengah langkah. Kalau kena digan ni macam kita kena digan babi, kena main pucuk-pucuk pokok dia. Dia jangan strip. Strip memang dia menang ah. Ha, dia menang ah. Satu ekor sini. Seekor je. Ni mungkin bulan 12 ataupun terdepan bulan 1 datang seekor je. Dinner pula. Permit nak buat payah. Dia orang tak, dia orang import, dia orang tak akan pay kan. Dia orang akan satu jenis, jantan-jantan je. Kalau yang tu pun dia orang kata makan masa dalam setengah tahun nak buat permit tu. Kalau yang satu jenis tu, kalau dua jenis dia orang kata hari tu dia orang pernah buat sekali satu trip macam tu, dah dekat setahun. Dah sunat belum ni? Ni saya tak check ni. Tak check. Itu juga. Tak kena sunat, saya tak tahu. Saya pun tak tahu bang. Binatang selalu dia sunat auto. Dia menguap abang, dia menguap. Dia berludah abang. Tak. Dia tak macam spesies alpaka. Dia memang takkan ludah. Gigi? Alpaka dia ludah. Dia pun gigi, tadi nampak? Tengok gigi dia. Dia bawah je ada gigi, atas tak ada. Gigi dia bawah. Tangan dia tengok mana? Atas dia tak ada gigi. Kan? Nampak tak? Thank you.
depan-depan lagi. Hah? Dah. Tengok lo. Kita sekarang berada di Johor Bahru, Rayon. Saya rasa di Mid Valley ni agaknya. Kita nak makan cerita-cerita. Lepas tu balik tapi tahan. Lepas tu nak tengok abu. Kalau custom check ni. Apa perasaan? Perasaan lagi. Oh, alamak. Dekat Ion pun ada di sini. Mana-mana ada. Jamal suruh orang pakai ringkut. Eh. Eh, melekitnya tak layu? Tak. Rasa video ni mabuk-mabuk. Yes. Tadi cakap nak waffle kan? Yes. Cuci tangan dengan sabun je kan kawan?